Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kader Partai Demokrat yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati. Di antara semua kader ini ada pimpinan DPR dari delegasi Partai Demokrat. Ada pimpinan dan anggota fraksi, ada pimpinan komisi, dan ada pimpinan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang. Saya sebagai ketua Yuril Sujana, Pak Haji Yu sebagai sekretaris, Pak Ajun Jumadi sebagai bendahara, Pak Kuhaira pimpinan DPR wakil ketua, Bapak Ing Andri Supriyadi wakil ketua Komisi 3 sekaligus sebagai ketua fraksi, Bapak Endang Sumantri ketua Komisi 1, Ibu Novi, Pak Haji Rain adalah delegasi kita di Parlemen DPRD Kabupaten Pandeglang. Ada pengurus DPC bidang-bidang ketua DPU Kabupaten. Ada para ketua PAC yang tentu pada kesempatan ini setelah acara ini akan diserahkan SK DPAC hasil Musancap tahun 2018 lalu. Pada momentum hari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat, membawa pesan damai, berkat rahmat ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. HUT Partai Demokrat ke-20 di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang. Inilah kader Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang.